Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saudara Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka pada kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dan korupsi dana bantuan operasional oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka pada kasus dugaan TPPU dan korupsi dana bantuan operasional oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan, penyidik akan segera menentukan tersangka dalam kasus TPPU tersebut melalui proses gelar perkara yang direncanakan akan dilakukan pada pekan ini. Hingga kini polisi belum menentukan status tersangka pada kasus dugaan TPPU dan korupsi yang menyeret nama Panji Gumilang. Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, oleh sebab itu Polri akan memanggil sejumlah saksi untuk menentukan status perkara tersebut. Pada gelar perkara nanti rencananya Polri akan menghadirkan baik pihak internal maupun eksternal. Tujuan dilaksanakannya gelar perkara ini adalah untuk menentukan apakah Panji Gumilang dapat dipersangkakan atau belum. Demikian saudara info terkini, akhirnya saya Andini Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.